Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ini tuh aku lagi beli lemon tadi. Terus aku pengen coba-coba mau tak peres langsung gimana ya. Lemonnya mau tak peres di itu dulu ya. Cuci dulu. Nah, cuci dulu guys. Cuci dulu. Wih, jatuh HP-nya ntar. Man, oke. Oke. Cuci dulu. Taruh dulu biar nggak becek kemana-mana. Aku tak nyari alat presnya dulu. Nah, alat presnya tuh udah tak simpen di sini udah lama karena nggak kepake. Dulu aku jualan minuman guys, jualan apa namanya ya, aku dulu jualan jeruk peras guys, buat menyambung hidup aku dulu jualan jeruk peras. Sekarang udah nggak bazar-bazar, jadinya nggak kepake. Kita lap-lapin dulu. Wah, sampai dekil. Ini guys, alatnya sampai dekil nih. Kita lapin dulu. Sampai berdebu juga ini. Wah, perlu dilap, dikasih. Tuh dulu nih. Kan deh. Wah. Wah, harus bersihin semua dulu nih guys. Oke, alat peresannya udah siap, udah ready, udah dibersihkan teman-teman. Nih, udah dicuci. Tinggal belahin jeruknya. Kita belah-belahin jeruknya ya guys. Begini aja. Lah. Oke, ini beli 1 kilo. Jadi aku tuh selama ini beli terus, kadang-kadang jeruknya sampai busuk. Terus aku jeri beli online limonya yang sudah peresan, kok masih belum sesuai rasa, tesnya nggak sesuai yang tak mau gitu rasanya. Nah, jadi buat backup, kok ada. Kayaknya aku coba mau ngetes meres sendiri. Kalau jeruk dulu jeruk jual, jeruk dimanisin aja ke jualan, kenapa enggak ini, siapa tahu ini jadi wondes lemon. Ya enggak tahu ya. Nah oke teman-teman, kita cari yang buat nuangnya. Kita coba tes untuk ini ya teman-teman. Masih bisa enggak? Aduh, geser guys. Harus tak tahan. Oke, sebentar. Nah, ini pure lemon ya, teman-teman. Pure lemon. Oh. Oke teman-teman. Wah, udah keringetan nih.
Oke. Wow. Lumayan dapat banyak nih, teman-teman. Kok udah dapat segitu? Cek. Low satu. Satu. Cek. Low A satu. Satu dua cek. Cik, cik. Sekilo nih guys beli, nggak tahu harganya berapa tadi lupa gue. Cik, low, A, satu, cik, low, A, satu, dua, cik, tes, satu, dua, cik. Kan di bawah ya, soalnya, nggak di bawah. Ini apa-apa? Hah? Apa ada di atas ini? Wow. Hah? Satu, dua, tiga. Nah ini teman-teman, coba tak botolin. Ini pure lemon ya. Dapat seberapa? Dapat sebotol satu. Mana botol satunya tadi? Belum. Ini masuk botol kedua. Jadi teman-teman ya, aku beli sekilo. Dapatnya ya sebotol plus segini nih, sebotol kurang ya. Ini pure lemon, warnanya different ya. Warnanya kalau pure lemon seperti ini. Wah, itu asemnya nyos. Wah, ini sampai keringetan aku, guys. Gua bias kayak gini. Dan alhamdulillah deh, dapatnya 2 botol. Satu tak tutup, tak simpen, paling tak frozen ini teman. Jadi kalau frozen jangan sampai full, karena nanti akan ini. Dan bisa-bisa nanti kalau emang oke ini tak jual guys. Cuman aku nggak tahu awetnya berapa dan kalkulasi harganya berapa. Kalau di pasaran itu ngejualnya per 500 mili, ini 250 mili. 500 mili itu dijual kisaran 20.000 ke atas ya, sekitar 25 sampai 30 ribuan. Nah, aku nggak tahu bisa dapat nggak profit segitu, 500 mili, karena ini aja segini 250 mili, sah. Jadi kalau 1 kilo, ini cuma dapat nggak nyampe 500 mili ini, 1 kilo itu. Nah, kalau dijual, 20 ribu profit nggak? Nggak tahu deh itu. Coba tak rasain dikit lah. Jangan langsung, ini aja minumanmu. Dikit. Nah, ini Mbak Kalista mau, dia lagi kurang fit, dia aduk. Nah itu nggak apa-apa, minumanmu dicampur ada kayak gini lemon, tapi original ini. Dia cek dulu. Dan ini real, original ya, real original, vitamin C-nya pastinya tinggi. Jadi kalau dijual kira-kira laku nggak ya? Nah, karena selama ini aku udah mulai ngejualin di TikTok affiliate, tapi produk orang. Nah, kepikir kalau bisa bikin sendiri, ini gampang bikinnya teman-teman. Jadi cuma baru diperes, pure 100%. Nah, cuman aku belum tahu keawetannya. Kalau aku dulu jualan minumannya tetap frozen ya teman-teman. Ini kalau nggak di frozen bakal basi nggak? Aku nggak tahu ya. Oke teman-teman. Jadi nggak tanpa bahan campuran gitu ya. Apakah akan laku? Kita testing dulu buat kita sendiri, buat konsumsi sendiri. Yang intinya aku nggak perlu nunggu-nunggu meres gitu loh. Jadi anak-anak itu daripada aku konsumsi kayak gini ya nih,
Ini aku lebih better suka yang ini karena benar-benar original alami gitu, teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Ada yang kasih saran boleh